Beneran, beruang. Karena ini buktinya udah si rasa. Ada perubahan, tulis di asa. Berarti kalau bagus, sangat emang bagus. Bukan jelas ya. 1, 2, 3. Wow. Lagi sama kita nih, di depan aku ada apa, ada sunlight sama busa buat cuci piring. Buat apa? Makanya terus pantengin ya challenge kita atau video kita. Jadi sunlight ini ataupun busa yang buat cuci piring, buat ngebersihin ketiak udangnya si Elsa. Waktu itu kan pakai katembal, sekarang kok berbeda, sekarang pakai bu ini. Nanti gimana hasilnya, makin bersih atau apa, lihat aja ya saya, nanti aku kasih lihat. Aku subscribe. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share yang banyak. Sangat. Ya aku kasih, aku kasih sangat like nya sedikit aja karena licin banget. Bambu cantik habis. Terus aku apa aja, aku mau cuci piring. Kok gak bisa makan lagi gak? Aku kasih lagi ya, yang busanya nih. Cuma cair. Bisa aja. Kata aku sih bakal bersih ya guys. Nah ini pakai sunlight. Cuci piring. Kalian pasti tahu kan sunlight buat apa? Busanya. Kali ini kita kontennya berbeda banget sayang. Paling suka sih yang ini, mau main busa untuk kayak gini. Ini segala skripsi. Oke, kita coba ya, cuci. Ini bersihin. Bener guys, bersih tahu. Karena manfaat sangat itu bukan hanya tuh basis. Bukan hanya untuk cuci piring, sudah bisa ya guys. Beneran, aku buang. Karena ini bukanya itu agak coklat, sekarang bersih. Gimana ya, Elsa, enak? Enak. Sakit ya? Dan sangat itu bagus loh. Padahal ini aku cuma sedikit tetesin, sedikit banget, tapi busanya banyak. Ya. Bagus nih kayak Mama Lemon. T
Tegas, bersih banget. Kasih tahu dong. Oh, nih. Tuh. Sekali. Bersih ya, sekali lagi bersihnya ya, guys. Coba nanti aku diemin, kasih busa. Diemin beberapa menit, ntar aku baru bilas pakai tisu. Sebersih. Segimana sih udah si Elsa pakai sunlight? Apakah ada perubahan atau tidak? Aku kasih review ya kalian. Aku mau bersihin ya. Ini aku bersihin. Ternyata bersih, guys. Bersih banget, guys, tuh. Bersih. Tuh bersihkan. Tadi kan sebelum aku cuciin kudanya kan ada kotor-kotornya sedikit ya, nggak banyak. Tapi ini bersih banget. Tuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi bau kesan. Lagi sama lemon. Tuh guys, bersih banget. Ini tuh bersih. Kali ini aku coba ya, taruh busanya di atas udang sesa. Kita diemin. Ini cairnya ya. Aku diemin, nggak, jangan dibilas dulu, tar ya. Nanti gimana nih? Agak gadabra akan jadi apa? Akan apa bersih? Apa makin bersih? Apakah ada perubahan? Tulis biasa. Berarti kalau bagus, sunlight emang bagus. Bukan hanya untuk cuci air. Berarti kalau udahnya si Elsa ada perubahannya, bersih ya banget. Berarti ini sunlight memang bagus. Bukan hanya untuk cuci piring, tapi emang sebagusnya. 12 menit udah cek. Oke, tunggu ya beberapa menit lah, ntar aku akan dibilas lagi apakah bersih atau tidak. Nungguin ya. Oke, aku akan bilas ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata bersih banget, guys. Tuh guys, lihatlah. Kinclong kan, licin, kan licin sih, pokoknya bersih banget, bersih ke dalam-dalam. Berarti ini memang bagus. Padahal ini cuma sedikit loh, sedikit aja. Bangun dong, kamu tidur dulu. Ayo, sampai tengah itu ya guys, nih. Rasanya enak gimana Elsa? Enak. Masih dingin ya? Yes. Dingin. Bagus banget. Sangat pasti. Oke guys, kali ini cukup sampai di sini aja. Pokoknya terus pantengin YouTube kita ya, sayang cintaku, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Yang banyak yang belum di subscribe, cepatan di subscribe sayang, karena subscribe itu gratis. Oke, bye bye.